Kalau orang tanya, yang kita duk berdoa-berdoa ni, dia boleh ke tolak takdir? Boleh ke ubah? Boleh ubah yang di Lauh Mahfuz. Yang dalam pengetahuan Tuhan sejak azali tak boleh berubah dah. Sebahagian dari buah yakin itu ialah bahawa mengerasi atas kalbunya, maksudnya kita percaya sungguh-sungguh dah, bahawa orang yang berbuat amalan baik walaupun seberat kuman nescaya akan dilihat oleh Tuhan, dan sesiapa yang buat amalan buruk walaupun seberat kuman, seberat zarah, seberat debu, kecil pada debu lagi, seberat atom yang halus, nescaya akan dilihatnya. Yang ni kita tak payah uraikanlah, kita pun faham lah. Okay, bahagian tu muka surat sebelah. Cerita pasal roti tu kita tak cerita lah. Perenggan yang ketiga. Maka keyakinan dengan pengertian yang pertama itu kadang-kadang terdapat pada kaum mukmin umumnya. Yakin menurut ahli ilmu kalam tu kita semua ni ada. Yang kata yakin apa tadi? Kamu yakin tak hari kiamat ni berlaku? Oish, yakin. Itu semua orang percaya. Tetapi dengan pengertian yang kedua adalah tertentu bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tadi kita tanya, yakin tak dosa pahala? Oh yakin. Tapi dia tak sembahyang. Yakin jenis yang kedua ni, yakin tak dosa pahala? Yakin. Dan memang dia sembahyang. Jadi yakin yang pertama tu kalau kita tanya mana-mana orang Islam, semua jawab samalah, dia percaya. Tapi yakin dalam segi perbuatan ni bukan semua orang mampu buat. Dan buah dari keyakinan ini ialah benarnya murakabah. Murakabah ni memantau hati dalam segala gerak dan diam, dalam segala yang terlintas di dalam hati, dalam bersangatan bertakwa kepada Tuhan, dan dalam memelihara diri daripada kejahatan. Jadi yang kita nak usahakan sekarang ni, yakin jenis yang kedua. Yakin jenis yang kedua ni, yakin orang-orang siddiq. Kita tak sampai taraf tu, tapi kita nak usaha. Kita faham dah, mati tu betul akan berlaku. Sekarang kita punya tindakan-tindakan di dunia ni nak kena sepadan dengan yang kita yakin tu. Yang tu yang kita nak usaha. Sebahagian daripada pintu yakin itu ialah yakin bahawa Allah Ta'ala melihat kita dalam segala hal, menyaksikan segala yang terbisik dalam lubuk hati kita, dan yang tersembunyi dalam gurisan hati dan fikiran kita. Yang ni rata-rata kita pun sedia maklum lah. Allah ni dia tahu segala sesuatu. Apa yang sedang kita fikir dalam hati kita sekarang ni, dia tahu. Apa yang kita nak fikir pun dia tahu lah. Dia tak payah cerita. Dia tahu apa yang kita nak fikir esok, dia tahu lah. Siap-siap dia tahu. Jadi Allah ni dia tahu. Dia nampak. Dia tengok segala sesuatu. Rahsia dalam hati kita pun dia nampak. Sebab apa? Allah ni dia sentiasa melihat. Ini bab tauhid. Tak pernah satu saat pun dia tak melihat. Dia sentiasa nampak. Tak pernah satu saat dia tak nampak. Sentiasa nampak. Kalau dalam kitab Bible tu, yang menunjukkan sanahnya tulisan dalam Bible tu, satu ketika Nabi Adam dengan Hawa ni, mereka dah makan buah larangan, menyebabkan pakaian mereka ni terlucut, dan mereka pun menyorok. Tiba-tiba Tuhan turun dalam syurga. Tuhan turun dalam syurga, Tuhan pun tanya, "Oi Adam, Hawa, di mana kamu menyorok?" Maksud dia Tuhan tu tak tahu. Jadi umat Islam dia attack bahagian tu, dia kata itu bukan Tuhan. Tapi orang Kristian ni dia bertahan, Tuhan lah, Tuhan datang dalam bentuk manusia, sebab tu dia tak tahu. Kita kata, "Dak mana boleh Tuhan tak tahu? Tuhan dia sentiasa nampak. Takkanlah Tuhan kata, "Oi, kamu menyorok di mana?" Mana Tuhan mesti sentiasa nampak. Jadi Allah sentiasa nampak. Dan dia sentiasa nampak jelas, tak pernah. Tuhan ni dia nampak kabur-kabur, tak pernah. Sentiasa nampak jelas. Allah juga yang mula-mula nampak. Apa saja yang berlaku, dia yang mula-mula nampak. Sebelum kita nampak lagi. Sebab kita pun sebenarnya pinjam nampak dia tu. Kita tak ada kuasa nak nampak perantara. Mata kita ni perantara. Mata kita tak ada kuasa nak tengok apa-apa. Tapi kita pinjam kuasa melihat yang Allah terbitkan tu. Jadi Allah dia sentiasa nampak, sentiasa nampak yang jelas terang-terang, tak pernah nampak kabur. Dia yang mula-mula nampak, dan Allah nampak dari segala penjuru ke segala penjuru. Maksud dia kalau kita tengah sembahyang tu,
daripada atas ke bawah dia nampak, daripada kanan ke kiri dia nampak, daripada dalam ke luar dia nampak, daripada luar ke dalam dia nampak semua. Yang kita dalam waktu sembahyang, kita duduk jaga bahagian depan. Sebab kita duduk rasa sembahyang menghadap Allah, jaga bahagian depan. Belakang ni apa nak jadi-jadi ya? Jaga depan, kemah-kemah depan. Belakang tak kisah sangat. Jadi kalau bila kita belajar, Allah dia tengok seluruh. Belakang pun dia tengok, tepi dia tengok, dalam pun dia tengok. Dia tengok tu sekaligus, dia nampak semua. Dengan organ-organ, urat-urat, saraf-saraf. Dengan sampai ke roh kita, dia tengok sekali. Masa kita sembahyang tu, dia nampak segala arah. Kalau kita, masa tu kalau kita faham tu, baru kita rasa Allah tengok semua. Sampai degup jantung pun kita nak jaga. Sebab kita dah percaya Allah, Allah nampak semua. Hati pun nak jaga. Tapi kita ni baru-baru belajar. Saya pun sama, baru-baru nak belajar, baru-baru nak pergi ke arah itu. Jauh lagi. Sama juga kisah Jesus dalam kitab Bible, New Testament. Satu hari Jesus, yang kita kata Nabi Isa ni, Jesus ni dia jalan-jalan dengan sahabat-sahabat dia. Daripada jauh dia nampak pokok ara. Dia lapar, dia nak makan. Dari jauh dia kata, pokok ara tu ada buah ke tak ada? Dia pun jalan. Bila sampai dekat pokok ara tu tadi, dia tengok, lah tak ada buah rupanya. Mulai saat ini aku sumpah pokok ara ni tak berbuah dah sampai bila-bila. Jadi yang kita petikkan sekarang, orang Kristian dia kata Jesus tu Tuhan. Tapi macam mana Tuhan daripada jauh dia boleh tak tahu? Kata pokok tu tak ada buah. Dia kena tengok dekat-dekat baru, oh tak ada buah rupanya. Kalau betul dia Tuhan, daripada jauh dia tahu dah. Dia nampak. Jadi ini membuktikan ketuhanan Yesus tu salah. Atau hujah kita dengan orang Kristian. Inilah keyakinan bagi tiap-tiap mukmin dengan pengertian yang pertama, iaitu tidak ragu. Ataupun dengan pengertian yang kedua, dan itulah yang dimaksud, yang dikehendaki, yang kita punya matlamat. Maka adalah sukar tertentu bagi orang-orang siddiq. Jadi yakin jenis yang kedua ni orang-orang siddiq, orang-orang benar. Kita sekarang ni kita dah belajar, kita nak pergi ke arah tu, nak ikut jejak langkah orang-orang siddiq. Kita sampai ke tak sampai ke tak kisah, yang penting kita usaha nak pergi ke arah tu. Buahnya ialah bahawa manusia yang demikian dalam kesunyiannya berada bersopan santun dalam segala hal ehwalnya, sebagai seorang yang duduk menghadap seorang maharaja yang melihat kepadanya. Macam kita tengah menghadap sultan lah. Bila di depan sultan ni duduk senyap je. Sebab kita tahu sultan duduk perhati dengan pengawal-pengawal, pengusaha-pengusaha duduk perhati. Silap kita main tingkah laku, kenal kita. Kita pun senyap. Jadi dengan Tuhan ni pun macam tu. Paling-paling kurang dalam sembahyang, dalam sembahyang kita senyap. Sebab kita tahu lah Allah dengan tentera-tentera dia duduk tengok kita ni. Dari segenap penjuru dia duduk tengok. Dan yang lebih baik lagi, yang ni kita tak sampai tu, yang kita nak belajar. Di luar semayang pun macam tu juga. Bila sampai peringkat di luar semayang pun dia duduk rasa Allah dengan tentera dia duduk tengok. Tu dia jadi orang baik. Kita nak belajar sampai tarah tu. Yang kita dalam semayang je kan. Yang semayang ketik baik je. Bila luar semayang ikut kita. Kita nak suka hati. Sekarang kita nak belajar sampai ke peringkat tu. Tak berapa puluh tahun lagi nak sampai, tapi yang penting kita belajar. Sampai ke peringkat di luar semayang pun kita seolah-olah berhadap dengan maharaja. Seolah-olah memang Allah nampak pun, cuma kita tak sampai ke peringkat tu. Allah sentiasa duduk tengok dari luar sampai ke dalam, sampai ke roh, bukan sampai ke jantung, ke isi perutnya, sampai ke roh dia tengok. Jadi di luar tu pun walaupun kita duduk seorang-seorang jaga, sebab kita faham Allah tengah tengok kita.